pemberian plakat penghargaan oleh Wapres kepada fraksi PBB DPRD Kabupaten Batubara dianggap legislator yang inovatif dalam menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Menurut Ketua Praksi PBB Azhar Amri, sangat apresiasi atas pemberian plakat penghargaan dari Wapres. Mendapat penghargaan ini sebagai motivasi bagi seluruh anggota DPRD Batubara, khususnya fraksi PBB yang berjumlah 4 kursi DPRD Batubara. Fraksi PBB masih banyak kelemahan. Dengan adanya kerjasama dan masukan dari insan pers, khususnya Wapres, dapat terus meningkatkan kinerja menjadi lebih baik. Pemberian plakat penghargaan di DPRD Batubara oleh Wapres adalah yang kedua kalinya, setelah 6 bulan sebelumnya dengan Ketua Komisi 1 DPRD Batubara. Pada hari ulang tahun Batubara yang ke-14, Praksi Partai Bulan Bintang mendapat apresiasi dari wartawan Wapres, mendapat penghargaan berupa praksi terinovatif. Kami sangat bersyukur atas penghargaan ini dan berterima kasih banyak pada seluruh wartawan Wapres. Namun kami menyadari, tentu sana sini kami masih banyak kekurangan dan kami yakin bahwa prestasi yang kami dapati ini bukanlah semata-mata prestasi praksi Partai Bulan Bintang, tapi ini adalah prestasi dari seluruh praksi-praksi yang ada di DPRD Batubara. Karena tanpa seluruh praksi yang ada, kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dan untuk itu kami atas nama praksi Bulan Bintang, saya Ketua Azhar Amri, didampingi Sekretaris Edi Saputra, Bendahara Andi Lestari, dan Penasihat Pak Sirat Pramanik. Kami juga mengharapkan masukan, saran dan kritik jika ada langkah kami yang kurang tepat, dan kami juga mengharapkan kerjasama yang berkelanjutan bahwa apa yang kita lakukan, baik kami atas nama praksi maupun bapak-bapak atas nama media, ini adalah sama-sama bekerja untuk membangun Batubara. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka melaporkan.